Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Miss berharap kalian selalu dalam keadaan yang sehat dan penuh semangat. Nah anak-anak, hari ini kita bertemu lagi dengan Miss. Kita akan belajar bersama tentang aku dan tubuhku. Yuk kita belajar bersama ya. Jangan lupa, harus konsentrasi. Yuk kita belajar bersama ya, aku dan tubuhku. Materi pembelajaran kita hari ini 1. Aturan berkenalan dengan teman. 2. Aturan merawat anggota tubuh. 3. Huruf vokal dan konsonan. 4. Pengenalan bilangan 1 sampai 10. Aturan berkenalan dengan teman, pasti anak-anak pernah berkenalan ya. Walaupun sekarang sedang kondisi pandemi, setidaknya kalian pernah berkenalan melalui telepon. Nah, saat berkenalan, apa saja ya yang harus kita sebutkan atau yang harus kita lakukan? 1. Saat berkenalan, kita harus menyebutkan nama kita. Kita penting ya menyebutkan nama, karena biar tahu orang tersebut jika bertemu dengan kita bisa memanggil nama kita. Yang kedua, melihat wajah orang yang kita ajak berkenalan. Jadi saat berkenalan kita harus melihat wajahnya, bukan menunduk ya anak-anak ya, tapi harus melihat wajah orang tersebut agar kita hafal. Yang ketiga, saat berkenalan bisa dengan bersalaman atau mengatupkan tangan. Kalau saat ini sedang pandemi COVID-19, jadi kita tidak boleh bersalaman ya, tapi katupkan tangan saja itu sudah sopan ya gitu. Berikutnya, menggunakan bahasa yang sopan. Saat berkenalan harus menggunakan bahasa yang sopan agar orang yang kita ajak berkenalan itu merasa nyaman dan dihargai oleh kita. Sebelum kita belajar tentang aturan merawat anggota tubuh, anak-anak pada waktu itu sudah lihat video yang sudah Miss kirimkan. Anak-anak sudah belajar tentang anggota tubuh atau bagian tubuh yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh oleh orang lain. Misalnya saja yang boleh disentuh, apa saja yang boleh disentuh? Contohnya tangan dan kaki. Terus yang tidak boleh disentuh apa ya? Ya betul, mulut, dada, kemaluan, dan pantat. Lalu bagaimana ya cara merawat anggota tubuh kalau ada bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain? Nah tentu saja yang pertama, mandi sehari 2 kali. Saat mandi, kalau anak-anak masih ada yang membutuhkan pertolongan orang tua, boleh ya, hanya boleh dibantu oleh mama atau papa saja, tidak boleh dibantu oleh orang lain, karena ada bagian tubuh kalian yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Lebih baik anak laki-laki minta tolongnya sama papa, kalau anak perempuan minta tolongnya sama mama, begitu ya. Menggosok gigi secara teratur. Anak-anak bisa menggosok giginya sehari itu 2 kali, setelah makan dan sebelum tidur malam, agar giginya tidak berlubang ya. Lalu mencuci rambut atau keramas menggunakan sampo. Nah ini membilasnya harus benar-benar bersih ya anak-anak, agar busa-busa sampo itu tidak tertinggal di kepala yang bisa menyebabkan ketombe. Lalu memotong kuku secara teratur. Hati-hati saat potong kuku ya. Kalau memang belum bisa potong kuku sendiri, anak-anak harus minta bantuan pada orang tua. Harus hati-hati karena potongan kuku itu tajam, bisa membahayakan diri sendiri. Yuk kita bernyanyi dulu anak-anak, agar kita tidak penat. Kita bernyanyi bersama lagu ABC. Anak-anak pasti sudah pernah kan menyanyikannya waktu di TK. Yuk kita nyanyi bersama ya.
siapa yang tahu mengapa Miss mengajak kalian untuk bernyanyi ABC? Ya, karena Miss mau mengajak anak-anak untuk belajar huruf vokal dan konsonan. Huruf vokal itu apa saja ya anak-anak? Huruf vokal itu hanya ada 5, yaitu A, I, U, E, O. Sedangkan huruf konsonan itu ada B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Jadi kalau huruf konsonan itu ada banyak ya. Sedangkan huruf vokal cuma ada 5, yaitu A, I, U, E, O. Berikutnya, Miss akan ajak anak-anak. Ini ada huruf-huruf, huruf konsonan. Kira-kira kita akan menebak apa ya? Ya, Miss akan ajak anak-anak untuk mengenal huruf vokal dan konsonan yang ada pada anggota tubuh kalian. Yang pertama yaitu gambar mata. Mata itu huruf konsonannya ada M dan T. Sedangkan huruf vokalnya ada A dan A. Ada 2 A ya anak-anak. Lalu ada gambar apa ini? Betul, gambar jari. Jari huruf konsonannya J dan R. Lalu huruf vokalnya ada huruf A dan juga huruf I. Wah, hebat anak-anak. Ada lagi gambar kaki. Nah, kaki ini ada 2 huruf konsonan yang sama, yaitu K dan K. Huruf vokalnya apa ya? Ada A dan juga ada I. Saat belajar huruf vokal dan huruf konsonan tadi, kita sudah menghitung ya. Ada 5 huruf vokal dan juga ada banyak huruf konsonan, yaitu 21 anak-anak. Miss akan mengajak anak-anak untuk mengenal bilangan 1 sampai 10. Kali ini kita baru akan belajar bilangan 1 sampai 10 dulu ya anak-anak ya. Walaupun Miss yakin anak-anak sudah ada yang bisa lebih dari 10. Yuk kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya hari ini ya. Jangan lupa nanti kalian boleh mencoba belajar menuliskan bilangan 1 sampai 10 di buku tulis kalian. Tidak usah dikumpulkan ya, hanya untuk belajar saja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.